Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah aida dama fi ilmillah. Salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah taala, sebentar lagi Ramadan tiba. Mudah-mudahan Anda yang menyaksikan tayangan ini saya, kita semua bersama keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, teman-teman kita diberi Allah panjang umur bisa ibadah di bulan Ramadan ini dan Ramadan-Ramadan yang akan datang dalam keadaan sehat wal afiah. Ya, mari kita bergembira berbahagia akan masuk bulan yang penuh rahmah, bulan yang penuh pahala, bulan yang penuh ampunan. Karena itu ikhwan Rahimakumullah mari persiapkan diri. Salah satunya adalah Mari kita kurangi kegiatan yang berhubungan dengan urusan-urusan duniawi Yang berhubungan dengan materi-materi Saatnya kita betul-betul gunakan waktu kita untuk beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kaum solehin yang terdahulu Beliau-beliau telah mempersiapkan ekonominya sejak bulan syawal Jadi urusan ekonomi, urusan yang namanya duit Urusan yang namanya penghasilan Untuk Ramadan sudah disiapkan dari bulan syawal Setahun sebelumnya telah menabung sehingga beliau-beliau Ramadan betul-betul uh, cuti ya cuti Ramadan benar-benar tidak bekerja hanya beribadah sebetulnya hal itu bisa kita lakukan tapi kalau kita nggak bisa minimal kita persiapkan diri mengurangi kegiatan-kegiatan yang berurusan dengan dunia berurusan dengan mata pencaharian ya bukan kita tidak bekerja tapi kita harus pandai mengelola waktu agar Ramadan betul-betul hanya untuk ibadah mahdoh. Salat, zikir, baca Al-Quran, cari ilmu, dan lain sebagainya. Betul-betul memperbanyak al Quran. Salah satu murid saya, salah satu teman saya, Masya Allah, namanya Puji. Nah, Mas Puji ini memberikan banyak banyak inspirasi buat saya, mudah-mudahan juga untuk Anda semua. Mas Puji ini, atau saya panggil Syekh Puji, kalau bulan Ramadan, satu bulan penuh, tidak bekerja. Tinggal di Majlis Ar-Rawdoh, Membantu membuatkan minuman untuk berbuka, minuman untuk sahur dan santap sahur dan santap berbuka. Lantas bagaimana penghasilannya selama bulan Ramadan? Beliau di bulan Sya'ban, beliau sudah e, mengambil job pekerjaan yang gajinya cukup untuk selama Ramadan. Jadi kontrak kerja satu bulan, agar nanti gajinya satu bulan ini bisa dipakai untuk bulan suci Ramadan. Nah, kalau teman saya ini bukan orang yang kaya raya, bukan orang yang kelebihan harta. Orang yang secara ekonomi pas-pasan Tapi semangatnya luar biasa Paham Ramadan itu datangnya setahun sekali Maka beliau tidak mau kehilangan pahala Tidak mau kehilangan kesempatan Tidak mau kehilangan anugerah Allah Ta'ala Maka Syakban betul-betul cari uang Tapi untuk Ramadan Ramadannya istirahat cari dunia Ramadannya akan gunakan tubuhnya Mencari akhirat yang murni Akhirat yang mutlak Ikhwani rahimakumullah. Saya paham, memang bekerja adalah ibadah. Tetapi Ramadan, mari kita ambil ibadah yang lain. Ibadah yang betul-betul membuat kita punya waktu tersendiri dengan Allah taala. Punya waktu untuk diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. 11 bulan kita sudah bergumul dengan dunia. Maka jadikan Ramadan bulan cuti, Ramadan bulan istighfar, Ramadan bulan untuk banyak membaca Al-Qur'an. Ramadan bulan untuk banyak iktikaf di masjid. Ramadan bulan untuk cari ilmu. Ramadan bulan untuk tefakur, merenungkan apa yang kita lakukan selama satu tahun ini. InsyaAllah Allah, Allah Ta'ala beri kita kekuatan untuk bisa menggaji diri kita sendiri di bulan Ramadan. Untuk berani menggaji diri kita sendiri di bulan Ramadan. Sehingga kita betul-betul punya waktu yang luas, waktu yang banyak untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuti Ramadan, untuk Allah Ta'ala. Semoga berkah dan manfaat. Karena orang yang mau ya, mengap, me, me, mencurahkan tenaganya untuk Ramadan, tidak akan rugi. Dia akan selalu mendapatkan keuntungan. Persiapkan dirimu, persiapkan diri kita untuk Ramadan ini dan Ramadan-Ramadan yang akan datang. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang kelak di bulan Ramadan mendapatkan Lailatul Qadar, mendapatkan ampunan, mendapatkan rahmat, dan mendapatkan jaminan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.